pada kesempatan yang berbahagia kali ini, guru kita Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah taala membuka pertemuan yang berharga ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang berisi tentang pesan-pesan indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah pujian dan pujaan kepada Allah subhanahu wa taala, dan hidayah serta kesesatan keduanya berada di tangan Allah, serta persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian beliau menyampaikan sebuah permintaan. Beliau minta kepada kita agar kita semua berusaha untuk fokus dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Jangan ada yang mencatat, jangan ada yang ngobrol sendiri, jangan ada yang sibuk ya dengan apapun. Insyaallah hanya beberapa saat saja kita mendengarkan kajian yang bermanfaat. Telefon, adakhlu fi jaybak. Masukkan HP semua ke dalam kantong. Ya. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi alaihi salatu wassalam fi sirati alaihi salatu wassalam, an-nadhir fi sirati an-nabi sallallahu alaihi wasallam يعني يتعجب كيف حصل له من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى بارك له في وقته في عمره في عمله في دعوته عليه الصلاة والسلام. Seseorang yang memperhatikan bagaimana sejarah dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan takjub. Dia akan merasakan ketertarikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diberikan keberkahan oleh Allah azza wajal dari sisi umurnya, pekerjaannya dan juga dakwahnya sallallahu alaihi wasallam. Law tanzur fil wadha'if allati kan yaqum biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kayf jama' baina hadhihi al-wadha'if wa qama bi kull wadhifah أكمل قيام طبعا كمال هذا خاص بالبشر. نعم. Jikalau kita memperhatikan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak tugas yang beliau jalankan. Namun ya, di satu sisi kita memperhatikan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan setiap tugas di antara tugas-tugas beliau dengan sebaik-baiknya, dengan tugas yang sangat sempurna. Yatalaqqa al-wahyi min Jibril alaihi salam. Di mana beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam. Thumma yu'allim an-nas. Kemudian beliau mengajarkan kepada para sahabat. Huwa al-mu'allim. Dan beliau adalah seorang guru. Huwa al-mufti. Beliau adalah seorang ahli fatwa. Huwa al-qadhi. Beliau seorang qadhi, hakim. Huwa ra'is ad-dawla. Beliau seorang pemimpin negeri. Huwa imam al-masjid. Beliau seorang imam di masjid. Qa'id al-jaysh. Beliau seorang panglima perang. Wazir ad-dakhiliyah al-khariji. Kul hadhihi al-umur wa ma'a hadha idza kana fi baytihi huwa fi khidmati ahlihi. Dan beliau juga menjabat sebagai menteri dalam negeri, bahkan menteri luar negeri, dengan tugas-tugas yang sangat banyak yang dibebankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau memasuki rumahnya, beliau berkhidmat, beliau membantu keluarganya. Kathir minna fi hadhihi al-ayyam yaqul waqt la yujad fi barakah, yadhhab kull al-waqt. Kebanyakan orang di zaman kita saat ini tidak jarang merasakan tidak ada keberkahan waktu dalam hidupnya, seakan waktunya pergi begitu saja. Taib hal tusalli? Baik, kita tanyakan apakah engkau melaksanakan salat? Yaqul ahyanan. Ya, jawabannya kadang-kadang. Idzan kaifa turid an Allah subhanahu wa ta'ala yadh'a laka al-baraka fi waqtik wa anta la tusalli? Jika seandainya kondisinya seperti ini, lalu bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan pada hari-harinya sementara dia tidak melaksanakan salat? Yaqul alaihi salatu wassalam, man salla subha fi jama'ah fahuwa fi zimmatillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh bersama jama'ah, maka dia akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah azza wa jalla.
Yani tusalli anta fi hifdhillah. Dengan kata lain, apabila kita melaksanakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Limadha khuliqt? Kenapa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal? Yaqul lil ibadah. Pasti jawaban kita adalah untuk beribadah kepadanya. Taib, hal tashtaghal bihadha? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita betul-betul menyibukkan diri kita untuk beribadah? La, illa man rahim Allah. Huwa ma yusalli al-fara'id fi waqtiha. Tidak. Karena dia tidak banyak melaksanakan salat-salat fardu pada tepat pada waktunya, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jal. Naam, lau tanzur fi hal ba'd an-nas tajid annu la farq bainahu wa bain al-kafir fi hayati al-yawmiyah. Bahkan kalau kita perhatikan sebagian orang, seakan kita tidak bisa membedakan antara dia dengan orang kafir. Karena apa? Karena banyak keserupaan dalam kesehariannya. Khassa ma'a hadhihi al-wasail al-hadith al-hawatif hadhihi wal-baramij. Terlebih khusus ketika seseorang menyibukkan diri dengan gadget dan HP-nya. Fala bud an nata'assa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi tugas kita bersama adalah berusaha untuk menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok panutan dalam hidup kita. Halan Nabi alaihi salatu wassalam zahida fi hadhihi ad-dunya aw iltafata ilaiha? Apakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersikap zuhud terhadap dunia ini, ataukah beliau tenggelam di dalam dunia? Wallah lam yaltafit ilaiha. Kata beliau, demi Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh sedikit pun kepada dunia. Naam. Wa ja'alahu Allah 'abdan mutawadhi'an alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang tunduk tawadhu'. Naam. Allah Subhanahu wa taala رفع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى telah mengangkat kedudukan dan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, sesungguhnya kami telah mengangkat namamu dan kedudukanmu. Naam. Ad-dukhul fil Islam yakum bishahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-adhan. Naam. Sebagai contoh misalkan, ya, ketika seseorang hendak masuk ke dalam agama Islam, maka disyaratkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat yang berisi persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan persaksian bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Tidak hanya itu, ketika adzan dikumandangkan juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dan disanjung. Fil qabr nus'al anhu alaihi salatu wassalam. Tidak hanya di alam dunia, bahkan di alam kubur sekalipun kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bashara bihi al-anbiya' wal rusul alaihim as-salatu wassalam. Para nabi dan para rasul semuanya memberitakan kabar gembira akan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. U'tiya al-maqam al-mahmud yawm al-qiyamah as-syafa'ah alaihi salatu wassalam. Beliau pada hari kiamat nanti diberikan kedudukan yang tinggi yang dinamakan dengan al-maqamul mahmud, yaitu seorang nabi yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib ala ummati an tastanna bi sunnati alaihi salatu wassalam. Maka yang harus kita garis bawahi bersama, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai umatnya, harus berusaha menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Nurid nusalli. Ketika kita ingin melaksanakan salat, ma ya ahsan salah. Salat apa yang terbaik? Salat man? Salatnya siapa yang terbaik? Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Membaca Al-Qur'an, maka dia harus berusaha untuk mempelajari bagaimana Nabi kita berusaha agar puasa kita sesuai dengan tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza la budna ta'allam as-sunnah. Maka
yang merupakan kewajiban kita harus berusaha mempelajari dan mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nukhalif sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labud min amrain. Fi kull ibadah. Di mana sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa pada setiap ibadah harus terpenuhi dua hal. تخلص العبادة تكون النية خالصة لله أن تنوي بهذه العبادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا مدح الناس لا مال لا شيء. Syarat yang pertama adalah berusaha untuk mengikhlaskan niat dalam beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan pandangan manusia atau yang semisalnya. الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian syarat yang kedua adalah kita berusaha untuk menjadikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. هذا الأخ مثلا قال له الطبيب لا تأكل من الساعة الثالثة قبل الفجر إلى الساعة الثامنة مساء. Sebagai contoh misalkan apabila ada di antara saudara kita ya yang dikatakan kepadanya dari seorang dokter mengatakan kepadanya, jangan engkau makan dari jam 3 sebelum subuh sampai jam 6 pagi. Nah, hal yasah minhu hadha siyam? Ya. Apakah puasanya sah di mana dia tidak makan dari jam 3 sebelum subuh sampai jam 6 pagi? Yasah idza nawa. Idza nawa bihi الصيام لله سبحانه وتعالى يصح نعم من قبل الفجر إلى المغرب صح. نعم إذا نوى من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب الإمساك لله صح وإلا لا يصح أمسك عن الطعام والشراب من أجل الطبيب نعم baik kata beliau ya hafizahullahu taala bahwa apabila seorang dokter memberikan sebuah arahan kepada pasien untuk tidak makan dari sebelum subuh hingga terbenamnya matahari masuknya waktu maghrib, apakah puasanya sah atau tidak? Kata beliau sah apabila dia meniatkan menahan diri dari makanan semata-mata dalam melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walau nawa shiyam lakin nawa shiyam al-lail lan nahar. Ya. Namun, ya, apabila seseorang meniatkan puasa tapi puasanya di malam hari, bukan di siang hari. Ya sah. Apakah sah puasanya? Ya shumal lail wan nahar. Di mana seseorang puasa di malam hari dan bukan di siang hari? Min adhanil maghrib ila adhanil fajr yashum, yanwi. Ya. Yaitu meniatkan untuk berpuasa dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Ya sah. Sah atau tidak? La yasah, karena mukhalif li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah. Kenapa? Karena di sini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza labud 'indana min ikhlas ad-din lillah subhanahu wa ta'ala wa mutaba'at hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini yang menjadi catatan penting bagi kita dalam setiap ibadah, kita harus berusaha untuk mengikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah dan ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labud an na'rif al-kutub التي اعتنت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقرأ ندرس ما فيها. Dan juga yang menjadi kewajiban kita, kita harus mengetahui buku-buku referensi yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar kita bisa membacanya, mengkajinya, menelaah dan seterusnya. Naam. عندنا مثلا صحيح البخاري. Sebagai contoh misalkan kitab Sahih Imam Bukhari وصحيح الإمام مسلم. Dan juga kitab Sahih Imam Muslim. هذه أصح كتابين بعد كتاب الله. Keduanya merupakan kitab yang menerangkan tentang hadis-hadis yang sahih. Setelah Al-Quranul Karim. عندنا موطأ الإمام مالك مثلا. Contoh yang lain adalah kitab Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. عندنا زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام للإمام ابن القيم الجوزية. Ada juga sebuah buku yang merupakan karya dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang dikenal dengan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Indana kitab Riyadhus Salihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Buku yang lain yaitu buku Riyadhus Salihin yang merupakan buah karya dari Imam Nawawi rahimahullah. Limadha la
نقرأ في هذه الكتب. Kenapa kita tidak berusaha untuk banyak membaca dan menelaah buku-buku yang bagus ini? حتى نتعلم ونعمل. Agar kita terus menambah, meningkatkan keilmuan kita dan memperbanyak amalan saleh. ممكن يكون لك في كل يوم درس في المسجد إذا كنت إمام أنت في المسجد تدرس الناس تقرأ عليهم حديث آية نعم. Ya. Apabila status kita sebagai seorang imam misalkan di sebuah masjid, maka ada baiknya kita memberikan kajian dan pelajaran sedikit dari buku-buku tersebut kepada jamaah yang hadir. عندما تجتمع مع أصدقائك بدل أن تجتمعوا في الغيبة والنميمة والكلام اجتمع على قراءة كتاب فيه أحاديث وآيات. Dalam kondisi yang lain, apabila ketika kita berkumpul bersama teman-teman kita, daripada kita berkumpul membicarakan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dari ghibah, namimah dan yang semisalnya, maka sebaiknya kita mengkaji, membaca kitab-kitab yang bermanfaat tersebut. Fil bait ma'a auladik ma'a zawjatik tajtami'u fi kulli yawm taqra'u hadits wahid. Ketika kita berada di rumah, tatkala kita berkumpul bersama keluarga kita, istri dan anak-anak kita, minimal kita bisa membaca satu hadis dari buku-buku tersebut. La tufti. Jangan pernah berani untuk berfatwa. La tatafalsaf yaqul 'inda, ya'ni la takhruj 'an al-mawdu' wa tatakallam bima la ta'rif. Ya. Kata beliau, jangan kita berbicara dengan ilmu filsafat. Ya, artinya jangan kita pernah menjelaskan ya, sebuah ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak memiliki ilmunya. Wallah na'ish baina al-Qur'an was sunnah, hadha ahsan syai. Ya. Tentunya kondisi yang membuat kita bahagia adalah ketika kita hidup di tengah-tengah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsan mimma al-an na'ish ma'a Google wa hadhihi al-wasail. Jauh lebih baik daripada orang yang hidup ya dengan Google dan sarana-sarana media sosial lainnya. نحفظ في كل يوم مثلا يعني خمس آيات 10 آيات من القرآن. Ya, setiap harinya misalkan kita berusaha untuk menambah hafalan kita, contoh 5 ayat setiap hari atau 10 ayat dari Al-Qur'an setiap hari. تصحح قراءتها هذه الآيات الخمسة والعشر. Langkah yang harus ditempuh pertama kali adalah membenarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang hendak kita hafalkan terlebih dahulu. Wa ta'rif ma'naha. Ya, kemudian kita juga perlu untuk mengetahui maknanya. Taqra ma'na fi at-tafsir. Kita membaca maknanya di dalam buku-buku tafsir. Lakin khudh tafsir mukhtasar, la ta'khudh tafsir mutawwal. Tapi kita ya ambil buku yang ringkas yang menjelaskan tentang tafsir Al-Qur'an. Jangan mencari buku yang panjang. Tasta'in billah al-amal. Ya. Dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk beramal. 'Indana kibar sin حفظوا بعد السبعين سنة حفظوا القرآن بدأوا يحفظوا وحفظوا وهم في السبعينات. Ya, di kita, ya, di negeri kita ada orang-orang yang umurnya sudah mencapai 70 tahun baru menghafalkan Al-Quran. Dia mampu menghafalkan Al-Quran ketika umurnya menginjak 70 tahun. لا يصدكم الشيطان عما خلقتم له. Jangan sampai kita tertipu oleh setan di mana dia menghalangi kita dari hikmah dan tujuan di balik penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tasna' li nafsik fi kulli yawm barnamaj. Kita harus memiliki program untuk diri kita pada setiap harinya. As-salawat al-khams fil jamaah. Di antaranya salat 5 waktu bersama jamaah. Al-adhkar adbar as-salawat al-khams al-mafruḍah. Membaca zikir-zikir setelah salat fardu. أذكار الصباح أذكار المساء membaca zikir pagi dan zikir petang. أستحافظ على السنن الرواتب. Ya, kita juga mencatat di antara program kita adalah menjaga salat sunnah-sunnah rawatib. ركعتين قبل الفجر. Ya, di antaranya 2 rakaat sebelum subuh. ركعتين أو 4 rakaat قبل الظهر. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. ركعتين بعد الظهر 2 ركعات setelah salat zuhur ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء 2 ركعات setelah maghrib dan 2 ركعات setelah isya تحافظ على الوتر بعد العشاء الى الفجر. Kita berusaha untuk menjaga salat witir pada setiap harinya di mana waktunya setelah salat isya sampai datangnya waktu fajar 3 ركعات
Ya, salat witir dilakukan 3 rakaat atau 5 atau 5 rakaat atau 7 atau 7 rakaat atau 9 atau 9 rakaat atau 11 rakaat atau 11 rakaat la taqdir rak'ah wahidah witir. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, maka kita juga boleh melaksanakan salat witir dengan 1 rakaat qabla an tanam, sebelum kita tidur. Rak'ah wahidah ashal ma yakun. Ya, sebelum kita tidur hanya 1 rakaat, insyaallah sangat mudah sekali untuk diamalkan. Telefon. أغلق الكتاب. نعم. Tutup bukunya. طيب. أيضا عندنا زيارة المريض. Ya, di antara program amalan keseharian kita mengunjungi orang sakit. عيادة المريض. المريض تأتي في وقت الزيارة. Ya. Dan ketika kita mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, kita berusaha untuk mengunjunginya di waktu kunjungan, di waktu ziarah. La ta'ti fi waqt mutaakhir. Ya. Jangan kita kunjungi saudara kita yang sedang sakit bukan pada waktunya. Wa la tutil al-baqa 'indahu. Dan jangan berlama-lama ketika kita berziarah mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. 5 daqa'iq. Cukup 5 menit. La ta'ti fi waqt ta'am. Ya, jangan kita datang di saat dia makan. Wa la fi waqt huwa yatanawal fi ad-dawa'. Ya, dan juga jangan kita datang di saat dia makan obat. Minum obat. Wa tad'u 'an lahu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya. Taqul la ba's tahur insyaallah. Kita ucapkan la ba's tahur insyaallah, tidak masalah. Semoga ini menjadi pensuci dosa-dosa Anda biiznillah. La ba's tahur insyaallah. Hakadha taqul sunnah. Itu sunnahnya. Ketika kita mengunjungi orang sakit, kita dianjurkan untuk mengucapkan la ba's tahurun insyaallah. Naam. Lakin ba'd an-nas يذهب للمريض ويقول انت مسكين. Ya. Sebagian orang ketika mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, ya justru malah mengolok-olok saudaranya, mengatakan bahwa engkau kasihan sekali. وما تستاهل. Ya. Engkau tidak pantas mendapatkan ujian ini. وقطعت قلبي. Ya. Engkau sakit dan menjadikan hatiku resah. وماذا اصنع لك؟ Ya. Apa yang harus aku perbuat untukmu? Wa anta tashuf al-hukuma wa tashuf al-mustashfiyat. Mungkin tamut insyaallah. Ya. Sementara engkau melihat banyaknya tindakan-tindakan yang kurang baik di berbagai macam rumah sakit atau di negeri ini, mungkin saja setelah itu engkau mati. Wa a'rif wahid kan nafs halatakuma. Ya. Dan dia juga mengatakan kepada saudaranya, saya tahu ada orang yang kondisi sama sepertimu ternyata akhirnya meninggal dunia. Hadza ka'annahu yaqul lahu tasakhkhat i'tarid 'ala al-qada' al-qadar ukfur. Maka orang yang seperti ini seakan-akan dia mengatakan kepada saudaranya, janganlah engkau ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, masuklah ke dalam kekufuran. La labud an natafa'al. Ya, maka sikap seorang muslim adalah berusaha untuk tidak pesimis, berusaha untuk berpandangan positif. عندما تتكلم ابحث عن الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. Ketika kita berbicara, seorang muslim harus berusaha untuk mencari tahu bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. فعندما تدخل مريض ما تقول مسكين قل لا بأس طهور إن شاء الله هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. Sebagai contoh misalkan ketika kita mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, kita cari tahu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada orang sakit. Di antara yang diucapkan oleh beliau adalah la ba'sa tahurun insyaallah, seperti ini yang harus kita ikuti. هذا اشترى سيارة جديدة. Contoh misalkan saudara kita membeli mobil baru. إيش تقول؟ Apa yang kita katakan untuknya? Oh. أعوذ بالله. أعوذ بالله. كبرك بعد الله. تقول ما شاء الله تبارك بارك الله لك فيها. الله يبارك لك يا رب. Ya. Harusnya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Di antara contohnya adalah barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kendaraan yang engkau beli. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keberkahan untuk Anda. Seperti ini contohnya. Tuqabil muslim. Ya. Contoh yang lain ketika kita berpapasan dengan seorang muslim. ايش تقول له؟ Apa yang kita ucapkan? صباح الخير. Kita ucapkan selamat pagi. Pagi yang baik. Masya'al khair. Atau kita ucapkan selamat sore atau sore yang baik. Nah, assalamualaikum tahiyat ahli al-islam. Ya. Tidak, yang harusnya kita ucapkan adalah assalamualaikum. Ini adalah ucapan
Ucapan pembuka di antara sesama muslim. Yanzil al-matar. Ketika turun hujan, ايش تقول? Apa yang kita ucapkan? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita ucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita telah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat izin dan karunia darinya. Allahumma sayyiban nafi'an. Di antaranya juga kita mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan yang bermanfaat. Wa ba'dhan nas yasubbu al-matar. Qal ايش هذا? Matar, matar, matar. Sangat disayangkan. Ta'ibna. Sangat disayangkan sebagian orang ketika turun hujan justru malah mencela hujan. Apa ini? Hujan, hujan, hujan terus. La. La tatakallam illa bil kitab was sunnah. Ya. Maka jangan pernah kita sebagai seorang muslim mengeluarkan ucapan dari lisan kita melainkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim yasub yashtim. Apakah seorang muslim pantas mencela dan juga menghina? Yal'an. Apakah seorang muslim boleh melaknat? Muslim yal'an. Apakah seorang muslim melaknat? La. Tidak. Al-muslim yatakallam bima takallam bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, seorang muslim yang baik akan berusaha untuk berbicara sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang nabi yang mendapatkan persaksian baik dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sungguh berada di atas etika dan budi pekerti yang tinggi. Tuhawil fi kul yawm taqra sunnah wa tutabbiqha. Ya. Kita harus berusaha setiap harinya kita mengkaji satu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita amalkan. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Akhir kata, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kita taufik dan juga bimbingannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran terbaiknya untuk kita semua. Naam. Fi soal, ada pertanyaan? Ha. لماذا لا تسأل وتسأل جوجل؟ Kenapa ya, di saat beliau ada kita tidak mau bertanya dan kita bertanya kepada Google? في عاقل يسأل جوجل. Adakah orang yang berakal sehat kemudian dia bertanya kepada Google? في عاقل. Ada atau tidak? Google Muslim. Apakah Google seorang Muslim? عالم. Apakah Google seorang alim? إذن لماذا نسأل جوجل؟ Ya, kalau begitu, kenapa kita bertanya kepada Google? الثاني لو واحد يسب امك. Ya. Kemudian yang kedua, apabila kita melihat ada seseorang yang mencela ibu kita. وسجل مقطع فيديو في سب امك. Ya. Kemudian dia merekam video yang isinya adalah celaan untuk ibu kita. ماذا تصنع? Apa yang kita lakukan? تنشر هذا الفيديو? Apakah kita akan menyebarkan video ini? تنظر فيه وتضحك? Apakah kita akan menyaksikannya sambil tertawa? نعم أو لا. Iya atau tidak jawabannya. ماذا تصنع? Apa yang harus kita lakukan? تحذفه صح. Pasti harusnya seorang Muslim menghapusnya. طيب كثير منكم يتفرج على سب أمهات المؤمنين. صح أو لا. Banyak di antara kita dari kalangan kaum Muslimin ya, mencari kesenangan ya, mencari rehatnya ketika menyaksikan video-video yang isinya tentang celaan terhadap ibunda kaum mukminin ya, yaitu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كثير يفتح مواقع السحر والكهانة. Ya, tidak jarang ya di antara orang-orang Islam yang membuka situs-situs yang berisi tentang sihir dan perdukunan. والأبراج. Dan tentang zodiak. النظر والقراءة في الأبراج لا تقبل لك صلاة 40 يوم. Ya, kalau seseorang ya membaca dan membuka sebuah buku tentang ilmu zodiak, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 tahun. Lau saddaq kafar bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ya, dia mempercayai apa yang ada pada buku tersebut dan tafsiran pada setiap bintang yang dikandung oleh zodiak, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ya'lam al-ghaib? Siapa yang mengetahui alam gaib? La ta'rifu? الذي يدعي علم الغيب يكفر كفر أكبر لا أحد يعلم الغيب إلا الله.
Seseorang yang menyangka bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib, itu berarti dia terjatuh dalam kekufuran yang besar. Karena ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Hal yumkin yanzil alaikum alwahy? Apakah mungkin malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada kita? Hah? La. Lalu واحد يقول ينزل على الوحي هذا كفر اكبر. Kalau seorang menyangka bahwa wahyu turun kepada dirinya, maka dia juga terjatuh dalam kekufuran yang besar. لماذا؟ لأن الرسالة والنبوة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. Karena risalah dan kenabian telah ditutup dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. طيب في ناس يدعوا النبوة. Baik, kalau begitu ada بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, kalau begitu ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Musailamah al-Kadzdzab misalkan. Contohnya misalkan Musailamah al-Kadzdzab. Naam. وفي ناس ادعت علم الغيب نعم وصدقهم بعض الناس ya. Dan juga ada di antara orang-orang yang mengaku bahwa mereka mengetahui ilmu gaib yang sangat disayangkan dipercaya oleh sebagian masyarakat kita. وبعض الناس يتصور ممكن ينزل عليه جبريل بالوحي. Sebagian orang ya berangan-angan berpikir mungkin saja Jibril turun kepada dirinya menurunkan wahyu. Allah al-musta'an. Naam. يقول كيف بصلاة في وقت الإشراق يعني في منزلة صلاة الإشراق نعم ينتظر في المسجد حتى من صلى الصبح في جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم pernah bersabda mengatakan barang siapa yang melaksanakan salat subuh bersama jamaah ثم لبث في مصلى إلى أن تطلع الشمس كتب له أجر عمرة تامة kemudian ya dia berdiam diri di tempat ibadahnya, di tempat salatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat baginya ibadah umrah yang sempurna. Amal qalil wa ajr kabir. Ya. Aktivitas yang sangat sederhana namun berakibat balasan yang sangat luar biasa. Naam. Fi soal, ada pertanyaan yang lain? Naam. Selain menjaga sholat lima waktu untuk menjadikan waktu ini berkah di apa lagi itu? غير الصلوات الخمس التي تجعل أوقاتنا بركة فيها البركة هل هناك أعمال التي تعطي أوقات البركة التي تجعل أوقاتنا فيها بركة؟ اتباع السنة يجعل في وقتك بركة في عمرك بركة. Dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita berkah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan waktu kita juga berkah. Naam. Syukran ni'mah, law tashkuran ni'mah Allah yubarik lak fi malik. Ya. Kalau kita bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan keberkahan pada harta kita. Turid an-ni'am tazid? Apakah kita menginginkan kenikmatan tersebut bertambah untuk kita? Naam. Daiman ashkur. Qul ya rabbi lakal alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau begitu kita harus berusaha membasahi lisan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyandungkan alhamdulillah, alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan. Kaifal hal? Ya. Kalau ditanya bagaimana keadaan kita? Yaqul alhamdulillah. Jawabannya alhamdulillah. Ba'd an-nas taqul kaif hal? Qal ta'banin. Ya. Sebagian orang ketika ditanya bagaimana keadaannya dalam kondisi yang lagi kurang enak. Kaifal as'ar? Qal a'udzu billah. Mushkila. Ketika ditanya tentang bagaimana harga-harga di pasar, ya, dia seakan-akan tidak ridho, ya, tidak rela mengatakan a'udzubillah, masalah besar. Hadza ma ta'ti ni'am abadan. Maka orang yang seperti ini tidak akan diturunkan atau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'iman dhallil lisanak bisyukr al-mun'im al-mutafaddil. Ya. Usahakan kita sebagai seorang muslim untuk membasahi lisan kita dengan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia. Naam. Walaka salat. Alaihi wasallam. Yasih an yusalli احيانا باهل في البيت صلاه الليل نعم مع اهلي صح طبعا في غير رمضان هذا نعم kata beliau boleh seseorang melaksanakan salat berjamaah bersama keluarganya tapi dibuat kadang-kadang
jangan setiap hari, ya, dengan catatan salat tahajud tersebut di luar bulan suci Ramadan. Naam. Bagaimana cara kita mensikapi perbedaan antara sesama muslim di Indonesia ini dalam hal pelaksanaan syariat-syariat dan ibadah-ibadah lainnya? Bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan? Nama waktifnya al-muslim baina ikhtilafat allati waqa'at fi al-muwajjah شرائع. نعم. هل اختلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم أو اتفقوا؟ Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berselisih dengan para sahabatnya, ataukah mereka bersepakat? نعم أو لا. Pertanyaannya iya atau tidak? لا. هل عندنا كم دين؟ دين واحد أو أكثر من دين؟ Ya. Agama kita ini ada berapa? Satu agama atau banyak agama? دين واحد. Satu agama. Hal ad-din wadih. Apakah agama ini jelas? Wadih. Tamam. Idzan nahnu namshi ala nur min Allah Subhanahu wa ta'ala kama ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam was sahaba radhiyallahu alaihim wa najtami' ala man khalafa natrukuh. Naam. Ya, maka sikap kita sebagai seorang muslim ketika terjadi sebuah perselisihan adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang diterangkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnahnya, sebagaimana dahulu persatuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas petunjuk dan tuntunannya. Adapun orang-orang yang menyelisihi kita, maka kita tinggalkan. Asy-Syi'ah, ta'rif asy-Syi'ah? Apakah kita tahu sekte Syiah? Fi 'alim من علماء أهل السنة قالوا له الشيعة نريد نتناقش معك. Ya. Ada seorang alim ulama dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang didatangi oleh orang Syiah yang ingin mengajak dia berdiskusi. اجتمع الشيعة عدد كبير منهم. Ya. Banyak ketika itu berkumpul orang-orang Syiah. وجاء هذا الرجل وحده عالم. Kemudian ya, seorang alim ini datang sendirian. ودخل إلى المجلس وأخذ أكرمكم الله نعلين وضعه هنا ودخل في نعلين. Kemudian ya, seorang alim tadi dia mengambil sandal kemudian meletakkan di antara ketiaknya lalu masuk ke dalam perkumpulan tersebut. قالوا عيب عليك تدخل في نعليك ضعهم هناك في الخارج. Maka orang-orang Syiah mengatakan aib, ya, ente membawa sandal masuk ke masjid, harusnya sandal tersebut diletakkan di luar. قالا. Ya. Kata alim tadi, tidak, ini bukan aib. Tasriquha antum. Ya. Ya, alim tadi mengatakan, saya khawatir nanti sandalnya dicuri oleh kalian. Asy-Syi'a saraqu na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Syiah pernah mencuri sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala anta kadzdzab. Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa kamu adalah seorang pendusta. Anta takdzib zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yujad Syi'a. Ya. Kamu berdusta karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang Syiah. Qala alhamdulillah. Hadha rad alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Maka alim tadi mengatakan alhamdulillah. Ini bantahan untuk kalian. Ya. Assalamu alaikum. Akhirnya meninggalkan mereka. Ma yujad firq zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ya perpecahan sekte-sekte yang disebutkan ke dalam agama Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'bud rabb wahid. Ya, karena subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nattabi' nabi wahid alaihi salatu wassalam. Kita harus menjadikan nabi kita adalah satu, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran wahid. Dan kita membaca satu Al-Qur'an. Syari'ah wahidah. Dan mengikuti satu syariat. Qiblah wahidah. Dan menjadikan satu kiblat, mengarahkan satu kiblat. Ummah wahidah. Yes, menjadikan satu umat, satu tubuh. Ma nasmah li ahad yal'ab fi dinillah. Ya. Jangan pernah kita berikan kesempatan kepada siapapun ketika dia ingin bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yani hadha yu'adhdhin al-an al-adhan. Ya, contoh misalkan saudara kita mengumandangkan adzan. Qal nurid mu'adhdhin li salat al-isya adhanain. Ya. Katanya kita ingin mengumandangkan adzan untuk salat Isya dua kali. Naqul taqillah. Pasti kita akan mengatakan ma adzan an-nabi sallallahu alaihi wasallam adhanain. Bertakutlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan untuk Isya dua kali adzan. Din wahid. Karena agama itu satu. La tal'ab fi dinillah. Jangan bermain-main dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
كيف طريقتي بايس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله ومع ذلك يبعث الناقة للأهل الرزق من من؟ رزق itu dari siapa؟ من الحكومة؟ Apakah dari negara kita? الرئيس؟ Apakah dari pemimpin وزير؟ kita? Ataukah dari perdana menteri? الجنة تطلب من من؟ Surga itu diminta kepada siapa? من من تطلب جنة؟ Dari siapa kita minta surga? رئيس؟ Apakah dari pemimpin? وزير؟ Dari menteri? من الله. والرزق؟ Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki? رزق من من؟ Diminta dari siapa? إذن لماذا يسب بعض الناس الحكومة؟ ليش؟ Diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau begitu, kenapa sebagian orang mencela pemimpin? Kenapa? ليش يسب الرئيس؟ Kenapa mencela presiden? Kenapa? إيش تريد منه؟ Apa yang mereka inginkan dari presiden? ادعو الله, ادعو الله أن يغنيك عنه, صحيح؟ ويغني عنكم. نعم, أفضل. Maka yang lebih baik adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan kebutuhan mereka. Ya, ini yang lebih baik. Akhadhu amwalana. Ya. Sebagian orang beralasan bahwa para pemimpin telah mengambil harta-harta kita. Malak 'inda ar-ra'is? Ya. Apakah harta kita itu dipegang oleh pemimpin? Rizqaka 'inda ar-ra'is? Apakah rezeki kita dipegang oleh pemimpin? Idza anta la tafham. Ya, maka di sini kita tidak memahami dengan baik. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا فابتغوا عند الله الرزق نعم الله سبحانه وتعالى berfirman mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki rizki untuk kalian mintalah rizki kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata نعم ah Nah, bagaimana mendakwahkan Islam kepada tengah masyarakat yang masih kekal kemusyrikannya, sedangkan jika yang pertama-tama diajarkan tentang akidah tauhid, otomatis kita boikot kalau nggak diusut boikot. Jadi apakah pertama tentang akidah boleh sih dibilang tentang beda-beda sholat zikir? Terima kasih. في مجتمعنا لأن انتشر الشرك عن المسيح فإذا دعوناهم إلى التوحيد طردونا فما هو الحل؟ طيب طرد النبي صلى الله عليه وسلم إيش صنع؟ Baik, kalau begitu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diusir. Masya Allah, يريد يدعو للتوحيد والناس تقول ما شاء الله يا شيخ تفضل. لا. Ya. Apakah seseorang menyangka ketika dia ingin mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka memuliakan kita? Tidak mungkin. لازم يلحقك شيء من ما لحق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Pasti kita akan merasakan bagaimana ujian yang dahulu pernah dirasakan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah. Naam. يقول هل الصلاة صحيحة خلف الإمام لا يستطيع يقرأ الفاتحة؟ لماذا نحن ننتظر أن يكون عندنا إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟ لماذا؟ لماذا لا نتعلم الفاتحة؟ لماذا لا نصحح القراءة؟ Kenapa kita sebagai seorang Muslim justru malah lebih cenderung menunggu melihat adanya seorang imam yang membaca surat Al-Fatihah dengan banyak salah-salahnya? Kenapa tidak sejak dini kita semuanya, setiap individu dari kita mengkaji dan mempelajari bacaan surat Al-Fatihah dengan benar? لماذا ننتظر إنسان حتى يموت وهو لا يصلي ننتظر حتى يموت بعدين نقول نصلي عليه أو لا لماذا وهو حي ما تأخذه إلى المسجد تقول لا صلي لابد تصلي أخاف عليك من النار Kenapa ya kita tidak mengajak saudara kita yang muslim untuk masuk ke dalam masjid melaksanakan salat berjamaah bersama kita kenapa sebagian kita justru malah cenderung membiarkan mereka sampai mereka wafat dan meninggal dunia baru kita salatkan mereka لأن بعض الناس هم الشغل الشاغل هذا الإمام لا يصلح وهذا لا يصلح وهذا كافر وهذا كذا لا لابد أن نرجع هؤلاء إلى السنة لابد نتعاون لابد نصلح المجتمع
Karena sebagian orang tidak memiliki kesibukan kecuali hanya memvonis dan mengklaim saja bahwa imam ini tidak benar bacaan surat Al-Fatihahnya, bahwa dia kafir, dia telah terjatuh dalam ini dan itu. Ini tugas sebagian orang. Harusnya kita berusaha untuk menarik mereka agar mereka sama-sama mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk bersatu padu mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan antum labud tata'awanu. Maka tugas kita adalah berusaha untuk saling bekerja sama, saling bahu membahu. Labud an nakun umma wahida. Kita harus berusaha menjadi ya umat Islam yang satu. Labud yazid adad al-muslimin, adad atba' an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita harus memiliki orientasi bagaimana caranya agar jumlah kaum muslimin semakin bertambah, jumlah ahli sunnah semakin bertambah. Hal atba' an-nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu aw yanqusu? Apakah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah atau semakin berkurang? Hah? Yazidu? Idzan antum lazim tazidu. Kalau seandainya jumlah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah, maka kita harus berusaha juga menambah jumlah para pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lazim al-masajid tazid. Ya. Harus kita berusaha bagaimana caranya menambah jumlah orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Lazim nurji'an nas wa nudkhilan nas ila sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha dengan baik-baik mengajak ya orang-orang untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sa'il kull wahid minna 'an hadha. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita tentang hal ini. Setiap orang dari kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal Allah Subhanahu wa taala لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خير كم الساعة إيش يقول وين ما نصدق كيف كل هذه هدية لمن استطاع أن يجيب أسئلة. وين تطول علينا دحين؟ ما شاء الله. بسم الله. ما هي أركان الإسلام؟ Siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam? ما شاء الله. Berdiri. Jawab sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dua kalimat syahadat. Wa iqamas salat. Mendirikan salat. Ita'az zakat. Menunaikan zakat. Saum Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Puasa Rajab. Ramadan. Saum Ramadan. Haji baitul Allah ballighna wa iyyakum ya rabb. Amin. Dan haji ke baitullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakannya. Naam. Arkanul iman. Rukun iman, siapa yang tahu? Wa rijluhu mushkil aja. Man rijlu hadha? Naam, khalas. Iman kepada Allah. Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Wa malaikatih. Beriman kepada para malaikat. Wa kutubih. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulih. Beriman kepada para rasul. Wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Wal iman bil qada' wal qadar. Jazakallahu khair. Beriman kepada qada' dan qadar. Naam, bismillah. Ma hiya maratib ad-din? Apa ya, siapa yang tahu tentang tingkatan-tingkatan agama Islam? Iman. Iman, Islam, Ihsan. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Tingkatan yang benar di dalam tingkatan agama Islam adalah Islam terlebih dahulu, kemudian Iman, setelah itu tingkatan yang tertinggi adalah Ihsan. Taib. Ma ma'na syahadat an la ilaha illallah? Siapa yang tahu tentang makna syahadat la ilaha illallah? Syahadat la ilaha illallah.
تمام تمام ما شاء الله. ما معنى أشهد أن محمدا عبده؟ ما معنى عبده؟ نعم. Siapa yang tahu ketika kita memberikan sebuah persaksian bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Apa arti dari hamba Allah di sini? Qul abduhu hamba, yani bil ma'na bil antunusiya. Yani ايش? هو عبد 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 هذا شيخ القوم عبده يقول شيخ لها معنيان كتا حمد الله سبحانه وتعالى اني مملكي دو معنى وياكم اي انه عبد لا يعبد معنى yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. يعني الذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يشهد أنه عبد. Maka orang yang beribadah, yang menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti persaksiannya adalah persaksian yang dusta. وعبد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق. لا طريق إلى العبادة إلا بالاتباع. يعني الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد. Adapun makna yang kedua adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling giat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa mendatangkan ibadah melebihi ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi tugas kewajiban kita adalah berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Hadza syekh syekh. Auqaf. هو هذا هذا عنده عمود. yang bersandar mi berdiri mi berdiri mi ya. al ahl al Islam كم فرقة كم. ada berapa golongan dalam tubuh umat Islam. كم حزب. berapa golongan dalam tubuh umat Islam. ثلاث سبعين. ها ثلاث سبعين. ثلاثة وسبعين. ضالة ولا ناجية. ya 73 golongan itu adalah golongan yang melenceng atau golongan yang selamat. ناجية واحدة. ناجية واحدة فقط ما شاء الله. يا golongan yang selamat hanya ada satu golongan. تمام. كيف أكون من الفرقة الناجية؟ Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang selamat, firqah najiyah? نعم أن نكون على ما عليه الصحابة رضي الله عليهم. Ya, caranya adalah dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nurid 5 kutub min kutub ahli sunnah. Ya, beliau ingin ada yang menyebutkan 5 buku, 5 nama buku di antara buku-buku yang ditulis oleh ahli sunnah. Dzakarna alakum fid dars al-an. Yang tadi telah disebutkan di kajian. Bismillah. Auqaf. Berdiri, berdiri, berdiri dulu, berdiri. Sahih Al-Bukhari. صحيح مسلم زاد المعاد رياض الصالحين نعم نعم أصول ثلاثة تمام طيب هل نحن نستطيع نحكم على الأشخاص يا شيخ ها بسم الله شب نعم هذا يحب من هنا وهذا يكلم من هنا لماذا تعال 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 عندي هنا تعال 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 maju ke depan maju ke depan ما حكم الكلام أثناء الدرس apa hukum berbicara ketika kajian صحيح أو غير صحيح boleh atau tidak boleh عيب عيب قال لأن ابنه ابنه هذا ابنه هذا ابنه اجلس هنا 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 sini sini pak pak duduk di sini sebelah هناك يكلموك كثير nanti di sana takutnya pada ngajak ngobrol طيب لابد اننا
يعني هذه مجالس لا تنقطع، نريد دائما مجالس علم نجتمع نتعاون نتعلم. Kita harus berusaha untuk tidak terputus dari kajian-kajian ilmiah, ya, tidak terputus dari majelis-majelis ilmu. Kita harus berusaha saling bahu-membahu untuk terciptanya kajian-kajian ilmiah seperti ini. يعني لا ينقطع المجالس. Intinya jangan sampai ada jangan sampai terputus ya majelis-majelis ilmu. تتفق مع الإمام تقول نريد بعد صلاة المغرب أو العشاء حديث واحد فقط لا تزيد كل يوم حديث. Kita membuat kesepakatan dengan imam ya yang ada di masjid ini setiap setelah selesai salat ya menyampaikan satu hadis saja tidak perlu banyak-banyak. Min sahih al-Bukhari min sahih Muslim. Baik dari kitab Riyadhus Salihin atau dari kitab sahih Imam Bukhari atau dari kitab sahih Imam Muslim. Kul yawm nurid hadis. Satu hari satu hadis saja. Ba'd kul salah mungkin. Mungkin juga ba'da al-maghrib ba'da al-isha. Mungkin juga pada setiap selesai salat fardu atau pada sebagian salat, salat maghrib misalkan atau salat isya misalkan. Karena syaitan nasra'afa as-salama yurid al-bu'd 'an dzikrillah 'an ghaflah. Ya, karena setan tidak akan mendiamkan kita begitu saja. Mereka ingin kita ini lalai, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. جزاكم الله خيرا اسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم. Jazakum Allah khairan. Hadi ana wazi' wa ana mashi. Yang tiga ini nanti dibagikan pas beliau jalan.